manusia mula sesak, mula glewing dalam hidup tu. Lepas daripada ada tak lama, maka mulalah orang ditipu, digoda oleh syaitan la'natullahi alaih. Sebab Allah Ta'ala dia besar dah kepada Adam, Hawa dan syaitan. Katanya, mung dua orang ni dengan syaitan adalah seteru yang nyata. Dan ingat-ingatlah anak-anak cucu mung semua, hei Adam, hei Hawa, syaitan akan tipu sehingga syaitan akan memasukkan anak cucu mung semua ke dalam neraka. Maka dengan takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala, manusia mula sesat, mula geleweng daripada jalan yang sebenar. Allah Ta'ala apa sebut di dalam Quran banyak-banyak tepat. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumih. بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون. Ayat 23 sampai 26 suratul mukminun. Kemarin kita baca dah ni ayat ni, tapi ulang baca sekali lagi sebab kemarin tak ada terjemuh. Nah, jadi duk hurai dengan secara umumnya hubungnya dengan rasul-rasul dan nabi-nabi. Masuk mula cerita ataupun kisah Nabi Nuh di dalam suratul Mukminun, dan ada beberapa nabi lagi dicerita selepas pada ni. Sebagai ulas apa yang ada di dalam kisah-kisah nabi. Rasul-rasul, nabi-nabi ni memang banyak. Awal manusia yang Allah cipta iaitu Adam alaihi salam. Pada waktu tu tidak ada lagi manusia yang begitu ramai. Hanya ada anak dan cucu Adam. Wallahu a'lam lah, Adam lagi mati tu pada umur dia berapa, hak ni saya tak ada maklumat. Hak ni kena rujuk kepada buku-buku tafsir, kitab-kitab dan sebagainya. Tapi umumnya hak Nabi Raya sallallahu alaihi wasallam, antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh ni adalah 10 kurun. Maknanya 1000 tahun. Cuba kita gambar 1000 tahun ni orang jadi pesai mana. Kemungkinan kita mikir katanya boleh jadi dia jadi molek lagi. Sebab apa? Sebab daripada Adam kepada Nabi Nuh ni orang tak begitu ramai sangat. Tapi hakikat yang sebenarnya orang mula semua takum, semua patung belum pada Nabi Nuh alaihi salam lagi. Ini menggambarkan kepada kita bahawa manusia mula sesat, mula glewing dalam hidup tu. Lepas daripada ada tak lama, maka mulalah orang ditipu, digoda oleh syaitan la'natullahi alaih. Sebab Allah Ta'ala dia besar dah kepada Adam, Hawa dan syaitan. Katanya, mung
Dua orang ni dengan syaitan adalah seteru yang nyata. Dan ingat-ingatlah anak-anak cucu mung semua, hei ada, hei hawa, syaitan akan tipu sehingga syaitan akan memasukkan anak cucu mung semua ke dalam neraka. Maka dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, manusia mula sesat, mula geleweng daripada jalan yang sebenar. Allah Ta'ala pun sebut di dalam Quran banyak-banyak tepat. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumih. Sesungguhnya kami mengutuskan, menghantarkan Nuh kepada kaumnya. Saya biasa sebut juga ulas sekali lagi, Nabi Nuh bukan nama Nuh yang sebenar. Tapi dengan sebab dia banyak menangis, banyak mengisok, banyak mengaduha kepada Allah sehingga digelarkan dia Nuh. Nuh dalam bahasa Arab, dalam arti katanya orang yang banyak menangis, banyak mengaduha, teriak semua. Allah royak di dalam Quran hanya dia seorang. Allah royak dia duduk sekali dengan kaumnya 950 tahun. Dalam suratul Ankabut, walaqad arsalna Nuhan ila qaumih falabitha fihim alfa sanatin illa 50 ama fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun. Sesungguhnya kami hatakan Nuh kepada kaumnya, maka dia duduk bersama dengan mereka 1,000 tahun kecuali 50. Ni istilah dalam bahasa Arab, 1,000 tahun kecuali 50, bermaknanya au 1000 lob har lob 50 ko tau kap 950 pi. Tu Nabi Nuh duduk sekali dengan kaum dia, akhir sekali fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun. Maka Allah Taala waktu turun banjir, apa ni, waktu turun bala dalam bentuk banjir besar, boh besar, sedangkan mereka itu adalah orang-orang zalim. Jadi Allah raya katanya dia hata Nuh, latih Nabi Nuh ni kepada kaum dia ya. Tak ada kepada kaum lain. Sebab apa? Sebab manusia pada zaman itu dia tak ramai. Dia tak ramai, duduk setopok boleh jadi. Tak ada duduk kaya lagi kepada negeri itu, negeri ini. Duduk setopok, wallahualam lah. Tepat mana pada waktu tu. Tapi kita faham katanya duduk dalam tawan Auckland. Atas benua dunia ni, iaitunya duduk di, boleh jadi duduk di antara Mekah, siapa kau Jordan, siapa kau Turki dan sebagainya. Duduk sekadar tu ya. Tu tempat asal yang manusia duduk di atas muka bumi. Maka cuba kita tengok dalam ayat Al-Quran. Dan demi sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Nuh kepada kaumnya. Ini tersebut di dalam Quran ni beberapa kali sehingga adanya surah Nuh. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka. Yang tu katanya sesungguhnya kami hantarkan Nuh kepada kaumnya, dia pesebut iaitunya hendaklah menghe kaum aku semua. Ha tu suruh Allah Ta'ala suruh Nabi Nuh beri amaran kepada kaum dia. Lalu berkatalah ia, wahai kaumku. Tengok ni, dia tak kata wahai umatku. Dia panggil wahai kaum aku. Kaum-kaum maknanya kelummu, manusia. Sembahlah kamu akan Allah sebenarnya. Tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Kalau kita plan daripada ni, la ilaha illallah tu lah. Tak ada dah Tuhan selain daripada Allah yang berhak di semua di ibadat. Hanya Allah Ta'ala sahaja. Ni nak ayat katanya, khija'i rasul semua tu. Allah Ta'ala rayak di dalam suratul Nahli. Walaqad arsalna, apa? Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an'i'budullaha wajtanibut taghut. Sesungguhnya kami bakit rasul tiap-tiap umat, tiap-tiap tepat dan tiap-tiap masa. Khija'i rasul iaitunya mengajak manusia supaya beribadat kepada Allah dan menjauhi
ibadat kepada tagut. Tagut-tagut ni maknanya semua hal benda hak di semua selain daripada Allah dia panggil tagut belaka. Gambar ke, orang ke, benda toko ke, batu ke, kayu ke, umuh ke, gapo semua dia panggil tagut belaka. Ini kerjaan Rasul, Nabi-Nabi dan semuanya. Oleh itu, ini hak Nabi Nuh royak. Panggil kaum dia. Tidakkah kamu mahu bertakwa kepadaku, kepadanya? Afala tattaqun? Ini soalan ni. Dia royak serta dengan dia tanya. Bapa kamu tak bertakwa kepada Allah? Bila Nabi Nuh sebut macam tu, hak ni pun... Supaya saya dekat ayat sini, keraca-keraca yang ada di dalam Quran, surah tu, surah ni, surah tu, surah ni, banyak. Allah Ta'ala ulang di dalam suratul mu'minun sebagai peringatan kepada kita. Katanya, ada huwaco. Orang-orang kedabar yang pasang, boleh kum orang ramai. Dalam istilah Quran ni, dia panggil al-malak. Wa qala al-malak alladhina kafaru. Al-malak ni iaitunya, orang-orang hak kum orang ramai. Dia tak ada jadi pemimpin besar dah. Tapi dia boleh kum orang-orang lemah radiknya. Ataupun orang hak setuju dengan dia. Ataupun orang hak dia komheng. Orang hak dia tindah. Ini duduk di bawah al-malak belakang. Maka, faqala al-malak alladhina kafaru min qawmih. Maka ketua-ketua yang kafir dari kaumnya, kaum siapa tu? Kaum Nabi Nuh kat ni. Berkata, sesama sendiri. Bila puak-puak dia dengar Nabi Nuh duk seru kepada jalan yang sebenar, puak dia kecek lagi mana? Orang ini hanyalah seorang manusia seperti kamu. Kalau kita kecek bahasa kapal mudah-mudah, Nuh tu manusia sepanjang kita juga. Dia makan, dia tidur. Dia ada kepala, ada kaki. Dia bukan malaikat. Jadi, gambaran orang pada zaman itu tu ramai dai dengan Rasul ni seorang manusia. Dia noknya malaikat turun langit. Kalau bahasa kampung kita kan, dewa turun langit. Aswin makau turun mari langit. Mari royak kepada manusia. Hak tu hak dia duk nok. Tapi Rasul, pasang manusia boleh duduk makan, tidur. Ramai dah. Gitulah. Ia bertujuan hendak melebihkan dirinya daripada kamu. Nuh tu nak kedabar ya. Tu gitu. Sebab apa tu? Ni, dia panggil pauhu orang-orang ramai. Tak sedap percaya, tak sedap percaya kepada Nabi Nuh. Dan kalaulah Allah berkehendak mengutuskan seorang rasul, tentulah ia menurunkan malaikat menjadi rasulnya. Tengok, orang zaman dulu ya kenal lagi malaikat, ya kenal Allah. Ya tak ada glewing lagi daripada ugamu hak tok nenek asal dulu tu. Walaupun puak-puak dia Allah Taala royak katanya kafir. Tapi kafir dalam artinya kenal Allah, kenal rasul, kenal malaikat, serupa dengan kafir Mekah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibakit jadi rasul tu, orang kafir Mekah kenal Allah. Ada kecek mudah-mudah akidah Abu Jahal, Abu Lahab tu kenal sungguh-sungguh Allah Taala. Sebab tu apabila ditanya, siapa jadi langit bumi? La yaqulun Allah. Nasaya mereka itu jawab, Allah lah yang menjadi langit dan bumi. Tapi ha ibadat yang ini, ya Rab Midan. Sebab tu orang Arab pada zaman jahiliah, ketika Nabi duk seru awal-awal Islam tu, seru sebut la ilaha illallah, mereka itu payah nak sebut la ilaha illallah. Bukan la ilaha illallah payah nak sebut tak, tapi tak sebut dengan sebab dia tahu katanya kalau dia sebut hak ni set habis dah semua hak dia duk sembah tokong sembah gatu sembah gani, kena tahu habis. Kena ambil Allah Ta'ala saya sebagai ibadat dan pencipta. Inilah ulama-ulama dibahagi ha tauhid, iaitunya tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma' wa sifat. Tauhid pasang ketuhanan, pasang kena ibadat, ketuhanan pasang
cipta langit, bumi, bintang, matahari semua. Lepas tu asma' wa sifat, iaitunya nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Masya Allah. Ini nak ayat katanya, orang dia Allah Ta'ala katuk mata hati dia, tak siwi terima kebenaran, maka dia menetes sampai mati. Tak ada kira yuk samai mana-mana, daripada mula Allah sebut di dalam Quran ni, ha kisah Nabi Nuh. Kisah Nabi Idris tu tak ada sebut panjang, sebut nama ya. Idris disebut nama sebab ya apa? Sebab ia mari belum pada Nabi Nuh. Tapi kisah dia tak panjang. Tapi bila sebut Nabi Nuh ni, kisah dia jadi panjang cerita. Siapa kau? Anak sendiri, bini sendiri. Tak mahu beriman. Ini jadi bodrian kepada kita semua. Iaitu di segi lain pula. Di segi katanya, tok laki orang berjuruh, orang molek. Tapi balik bini dan anak adalah jadi orang kafir tak percaya kepada tok laki, tak percaya kepada pok. Itu di segi lain pula. Tapi Nabi Nuh sendiri siap malah dakwah merayuha kepada Tuhan. Ya Allah, inni da'autu qawmi laylan wa nahara falam yaziduhum du'ai illa firara. Wahai Allah, aku seru kaum aku, doa kepada kaum aku. Da'autu qawmi dalam setengah-setengah. Apa? Setengah-setengah tafsir yang katanya, aku berdoa kepada kaum aku. Bukan seru saja tak? Bukan seru saja tak? Da'autu qawmi. Aku seru dan aku berdoa kepada kaum aku lailan wa nahara. Malaysia. Tapi tidak ada hak bertambah kecuali qolari. Qolari firara artinya firar artinya lari. Aku masuk dekat nak aku nak royak ya. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka itu ambil jari-jari tangan ni bubuh di dalam telinga. Ha tu. Baliknya orang bubuh jari sa ya. Tapi Allah Ta'ala raja asabi'. Asabi' artinya jari-jari tangi. Bubuh dalam telinga. Masya Allah. Nak ayat katanya, sedihnya Nabi Nuh apabila dia pergi dakwah orang tak sedengar. Sehingga dalam setengah-setengah tafsir katanya, anak yang duduk atas dukung pun, orang-orang tua dia raja selalu katanya, muka ni jangan duk percaya. Kerana dia kecek. Tengok siapa setara tu. Dalam setengah-setengah tafsir katanya, puak-puak Nabi Nuh ni selok jubo. Bila Nabi Nuh jalan, jalan aja nak masuk dekat, nak tegur, nak wayak gapo, tak tahu juga tu. Mula selalu dah puak-puak hok pasang wocok ni. Selok jubo selalu dah. Dia pesan kepada orang ramai. Nabi Nuh lagi, wah selok. Masya-Allah. Siapa sangka tu? Pas tak teriak macam mana? Kalau kena kita pada zaman learning, kita nak royak, kita nak seru, nak acu nak sebut ya. Orang katuk lingu, orang pakak lari belakang, pas nak royak kau tunggu kayu. Nak royak ke batu, bukan dia. Ajaran ni kena royak kepada manusia, tapi manusia tak sedengar. Haninglah. Allah Ta'ala royak, mimma khati'atihim ughriqu fa'udkhilu nara. Dengan sebab puak-puak dia duduk di dalam salah, kesalahan yang sangat besar, maka mereka itu ditenggelamkan oleh air besar. Lepas tu, akhir sekali akan dimasukkan mereka di dalam api ni aku. Hak ni hak cerak-cerak dah. Tu herayak di dalam Quran, dalam surah Nuh. Tapi kisah dia yang begitu panjang hubungnya dengan Nabi Nuh ni. Nak, puak-puak dia kata macam mana? Puak-puak kedebel. Kalaulah Allah berkehendak mengutuskan seorang rasul, tentulah ia menurunkan malaikat menjadi rasulnya. Kami tidak pernah mendengar suruwe seperti ini dari kalangan datuk nenek kami yang telah lalu. Eh, aku tak biasa dengar weh, tok nenek zaman dulu. Tak tahu apa, berapa lapih dah tak biasa dengar ni supaya ngamung he Nuh duk kecek duk royak suruh semua kepada Allah Taala. Lagu tu, lagu ni, lagu tu, lagu ni. Hanilah. Puak-puak dia katanya saya gi selagi nah sebab esok nak hubung ayat yang ke-20 ni. In huwa illa rajulun bihi jinnah. Fatarabbasu bihi hatta hin. Puak-puak dia katakan lagu nah. Ia tidak lain hanyalah seorang lelaki yang yang mengidap penyakit gila. Nah, terjalah tu. Nuh ni orang gila. Duk dengar apa orang gila kecek. Ha tu. Lagu tu. Pas cuba kita gambar Nabi Nuh tak berasa lagu mana kalau dia orang royak, orang kata ke dia katanya gila. Pas nabi-nabi, rasul-rasul pun semua lagu tu lah kan.
Sebab tu Nabi Rasul-Rasul ni, ya sabar. Ya tak gaduh cahaya arum. Tak gaduh cahaya kamlang. Jadi dia. Belah lah kata gapa-gapa pun, jadi dia. Bukan arti dia tak pandai nak toto. Tapi dia mengaduha kepada Allah, dia kecek molek. Tu sifat Nabi, sifat Rasul. Ha? Kalau kita ambil daripada ayat lagu ni, pendakwah, penyeru, ustaz, babo, tok guru, nak wicakan semua tiap-tiap orang, jangan cai arum, jangan cai kuam rundeng. Tong num nuan. Orang kata gapo kepada kita, kena royak kepada diri kita sendiri. Ini adalah ujian yang Allah Ta'ala uji aku. Yang gaduh tato, setengah-setengah orang kata sepatah, Masya Allah, lebih pada MC Hope lagi. Ya tato orang. Ini tak boleh. Tak boleh sama sekali. Kita kena ingat, gapo hak kita boleh sabar, kacik gigi sungguh, senyap, sabar. Boleh kita nak royak, nak toto dalam keadaan baik dan lemah lembut. Jangan guna kekasaran sama sekali. Akhir sekali, oleh itu, tunggulah tunggulah akan perubahan keadaannya hingga ke suatu masa. Puak-puak dia duk kecek ni, huana huacok saat ni, duk kecek sama-sama ramai-ramai. Kalau gitu nanti tunggu. Duk turut apa orang gila. Orang gila duk dakwah. Orang gila duk apa? Duk seru, duk mengaku katanya jadi rasul. Padahal dia tukar kayu ya. Orang tamada serupa dengan kita, makan, minum, tidur, ada bining, ada anak. Serupa dengan kita, ai mari nak kedai bel. Ai mari nak akak diri sendiri. Royak katanya jadi rasul, pandai-pandai. Mu tak sadap pandai dengan aku lah. Ha kecek lagu tu mudah-mudah. Tu perkataan orang yuk samai tiap-tiap masa, tiap-tiap tempat macam itulah. Sampai hari kiamat. Ha, ini insyaAllah kita sambung semula harap. Lepas pada ni ayat yang ke-20 ni. Gapa dia yang Nabi Nuh merayuha ataupun royak kepada orang ramai dan royak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu'alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.